Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erik Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan satu informasi bagaimana cara mengunci aplikasi WhatsApp ya pada perangkat iOS. Mungkin sebagian orang telah mengetahuinya, aplikasi WhatsApp ya sebagai WhatsApp atau alternatif mengirim pesan selain melalui pesan SMS ya. Oke, langsung saja ke caranya. Langkah pertama, kalian masuk di aplikasi WhatsApp tersebut. Kemudian kalian masuk di pengaturan, lalu masuk di akun, kemudian privacy, slide ya, scroll paling bawah. Nah, di paling bawah terdapat kunci layar, perlu touch ID untuk membuka kunci WhatsApp. Oke, kalian tap saja kunci layar, kemudian perlu touch ID di slide ke kanan, diaktifkan ya. Nah, jika diaktifkan, Anda memerlukan touch ID untuk membuka kunci WhatsApp. Anda tetap dapat membalas pesan dari pemberitahuan dan menjawab panggilan jika WhatsApp terkunci. Segera, setelah 1 menit ya, setelah 15 menit, setelah 1 jam, kita centang segera. Nah, kemudian coba kita close langsung ya. Nah, WhatsApp terkunci, buka kunci dengan touch ID untuk membuka WhatsApp. Nah, kita coba close, lalu kemudian kita coba buka kembali aplikasi WhatsApp. Oke, nah sudah aktif ya touch ID untuk WhatsApp. Touch ID diperlukan untuk menggunakan WhatsApp. Oke, nah, oke, nah touch ID lagi error, basah mungkin ya ini. Masukkan kode sandi iPhone untuk WhatsApp. Touch ID diperlukan untuk menggunakan WhatsApp. Jadi selain kita menggunakan WhatsApp, jika terjadi kesalahan pada touch ID, bisa memasukkannya kata sandi ya, alternatif. Oke, oke, nah sudah bisa terbuka ya. Oke, cukup sekian tutorial dari saya bagaimana cara mengunci aplikasi WhatsApp di perangkat iOS tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.